Saudara Amal Hijrah ini, insyaAllah pada hari Sabtu nanti, 23 hari bulan September, akan kita adakan sambutan Amal Hijrah juga bersama dengan Mufti Kerajaan Negeri Terengganu, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Muda. InsyaAllah selepas daripada solat maghrib. Jadi selepas daripada solat maghrib, kita akan adakan bicara hijrah bersama dengan Mufti Terengganu, insyaAllah. Dan untuk malam ini, kita mengadakan ceramah perdana juga bersempena dengan sambutan Mahal Hijrah. Dan pada malam ini, kita telah mengundang, saya ingat tak perlu diperkenalkan, Ustaz Samsul Debat, insyaAllah. Jadi, untuk tidak melengahkan masa, saya serahkanlah majlis ini kepada penceramah undangan kita, Ustaz Samsul Debat, dipersilakan Ustaz. Cubaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Bahagia Tuan Imam Masjid, Imam 1, Imam 2, Imam 3, Imam 4, Barisan Jawatankuasa Masjid Zaid bin Harisah, kan? Pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada hari ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu perkongsian yang mana diam tak diam tiba-tiba malam ni dah malam tahun baru. Kan? Malam tahun baru hebohlah orang tanya kalendar ada dapat tak? Yang diheboh kalendar kan. Nah, kan? Tanya kalendar. Dan satu kesimpulan yang kita boleh buat, kan, bila pertukaran hijrah ni ramai yang cakap kajap ya, macam baru semalam 1438 tiba-tiba dah 1439. Makna apa? Makna dah tua, tak yahlah banyak cerita lagi. Banyak lah, tak nak fikir-fikir kan. Eh? Memang capek masa berlalu dah tua. Termasuk yang depan ni, dah tua. Kan? Tak payahlah cakap, alah ni muda ni. Jangan cakap macam tu dengan orang. Berhentilah bercakap macam tu. Kan? Contohlah, kau tinggi tak apa, gomok pun tak nampak warna tu. Tu semua yang jahannam dengan orang tu. Mayat tu. Kan? Macam tu lah. Kau muda ni, tak apa lah. Jangan cakap, muda-muda ni nak jago. Kan? Kau muda ni lagi Allah Ta'ala suka kalau dapat pergi masjid. Kau muda-muda enjoy lah dulu. Jangan. Siapa yang ajar dia jadi macam tu? Ada pakcik tu cakap tu. Dia enjoy main motor terbalik. Resident. Tanya ke malaikat. Kau kenapa enjoy mana ni? Ha, apa? Ada pakcik tu cakap muda-muda enjoy dulu tu. Ha, dah kita pun terbabit sama. Nak tak? Ha, daripada budak ni lah nak kena ajar. Tentulah. Jadi bila peristiwa hijrah, kira anda lah masjid ni kan, ha, bagus, tak ada masalah tu. Mal hijrah ni, sebelum hijrah boleh ceramah, dah masuk tahun hijrah pun boleh ceramah, dah lepas tu pun boleh ceramah, tak ada hal. Mengenangkan kisah sebab pelakon utama, bukan pelakon, watak utama dalam setiap ceramah tu tetap hero kita. Siapa dah? Nabi kita lah. Nabi Muhammad SAW. Tak ada hal ni. Ha, itu sebab kan, saya ceramah maulud kan, ceramah maulud kat Johor. Dia kata tak ada masalah Ustaz, kek Johor ni maulud sepanjang tahun dah. Ha, lagi pula
tak ada hal. Sebab watak watak utama tu sama. Jadi hari ni saya hanya berkongsi sikit-sikit lah tentang peristiwa hijrah itu. Dan mungkin kalau sampai saya akan tunjukkan apakah realiti di sebalik hijrah tu dengan kita pada hari ni. Macam itulah. Ya. Kalau kita tengok peristiwa hijrah ini penting. Sebab apa? Kalau kita tengok hijrah ni, dekat situlah bermulanya kita ni pada hari ni nak tengok balik pada diri kita, kek mana kita. Hijrah ni kalau dari segi bahasa bermaksud apa? Dari segi bahasa bermaksud berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu dari segi bahasa. Jadi kalau nak pindah, orang nak pindah lah kan, kena tanya pindah tu tang mana ke mana. Kalau contoh dia cakap langan lori, dia nak pindah rumah ni, kau boleh, kau ada lori, boleh, tapi kek mana tempat nak kena tahu. Dan dekat ni ha, dan dekat Gombak tu. Okey. Kau nak pindah ke mana? Nak pindah ke Sentul dia. Wah, contohlah kan. Nak pindah ke Seremban. Okey, dia pun kira-kira kalau sini ke sini macam mana? Macam tu. Takut-takut kita nak pindah tapi sebenarnya kita tak tahu tempat kita ke mana. Betul. Kau daripada mana nak pergi mana? Dan ingat nak pergi Seremban dah. Kau ke mana? Dan ke Ampangan. Ampangan Seremban dah tu. Nah. Dan nak pergi Kuala Lumpur dah. Kau kat mana sekarang? Dan dekat Sti Wangsa. Kelumpur dah tu. Makna dia pun tak tahu dia kat mana. Macam tu. Macam Nabi, tahun tu, torang daripada Makkah pergi ke Madinah. Nabi dah dapat gambaran awal yang Nabi akan berhijrah. Tunggu signal, arahan, perintah daripada Allah saja. Bila Allah telah perintahkan, Nabi buat dengan sesungguhnya. Bersungguh-sungguh Nabi buat. Nabi tak berpaling lagi. Ha, kan? Nabi tak ada orang, payah pula. Ha. Tak ada. Kalau ikut Nabi nak berhijrah tu senangnya. Sekali zap berdosuk Nabi boleh pergi. Kan? Contoh apa tak Allah Taala siapkan buruk atau ni. Kan? Buruk datang zap naik sekejap sampai. Tapi kenapa tak? Tapi nak menggambarkan kiat kita. Nabi ni manusia biasa menghadapi ujian cabaran lebih teruk daripada kita. Ha, kan? Kita berjalan sikit mak jauh lah jalan naik. Kan sajid jauh tu Nabi jalan lagi jauh. Kan ketika peristiwa Taif sebelum berhijrah Nabi, peristiwa Taif tu Nabi kan dibaling batu, dibaling macam-macam lah kan sampai luka. Kek tumit Nabi tu kena batu berdarah sampai penuh sepatu kasut Nabi tu penuh dengan darah. Kalau diterbalik kasut tu mencurahlah darah. Kemudian Zaid cuba nak cover. Ha, nama masjid ni pula tu. Kan? Nah, pelindung lagi ya, pelindung Nabi. Masjid ni kaya pelindung lah umat orang, umat Islam kat sini. Ha? Ha, jadi ingat tu, jaga masjid sini elok-elok. Selagi mana ada masjid ni, ada orang semayang kat sini, insyaAllah selamat masyarakat sini. Macam tu lagi. Ha, jangan banyak cekadak. Orang buat ceramah tu datang lah. Jangan, siapa ceramah? Kan? Tak kona pun. Tak kona, tak bapak kona kau, tak kona kau, datang lah. Datang. Jangan banyak cekadak. Komplain dia. Kepada AJKM Sajid, sabar banyak. Nabi kena lagi tahu pada tu. Kita baru sikit orang bercakap. Dah kajur dia bercakap. Biar dia bercakap. Mati esok senyap dah. Ni ya, macam tu ya. Orang yang banyak komplain ni, copek mati ya. Jadi esok. Betul. Cuma yang banyak komplain lepas tu, sebab orang ada yang menghenti. Jadi tak berhenti orang komplain ni. Biarlah. Kan, pedulilah. Memang adatlah tu. Setiap tempat memang ada wakil yang masuk air tu. Pedulilah. Ha, jadi macam tu. Jadi Zaid pun cover Nabi. Jadi waktu Nabi tu dihambat tu balik, Nabi pergi setiap kabilah, Nabi pergi setiap kampung, setiap orang, setiap kumpulan Nabi. Ya, tapi semua tak berhasil. Nabi dibaling batu, dihambat, Nabi lari dengan Zaid ni sejauh 3 batu. Bukannya jalan saja, lari daripada orang sebab orang baling batu ni. Ha. Sampailah Nabi sampai ke satu tempat, Nabi bertoduh, Nabi berlindung, dah roda sikit, Nabi duduk di bawah satu pokok tamar, Nabi duduk bawah tu. Nabi tenangkan diri. Masa tu Nabi pun berdoa. Apa doa Nabi? Nabi doa yang bermaksud, ya Allah, kepadamu aku mengadu lemahnya. Lemahnya diriku ini, Nabi mengadukan, Nabi mengadu ke Allah lah. Kan? Lemahnya aku, serta kurangnya daya upayaku, serta hinanya aku di kalangan manusia. Wahai yang maha pengasih di antara yang mengasihani, engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah.
engkau adalah Tuhanku, kepada siapa engkau serahkan aku ini? Adakah kepada orang jauh yang mencari kesempatan menyerangku, atau adakah kepada musuh yang engkau serahkan urusanku kepadanya? Jika engkau tidak memurkaiku, maka aku tidak akan mempedulikannya. Makna kalau Allah tak marah, ini bukan sebab tanda Allah marah, Nabi terima, tak kisah, tak ada hal dah. Sebab setakat orang marah tu dulianlah. Ha, nampak lah, baru cerita tadi. Kan? Setakat orang bercakap kat kita tu, tak luak kita dah, berdulianlah. Dia khabar ni rumah kau bosan, mesti duit mana tak ambil kan? Pedulian. Dia selagi dia mulut, dia bercakap. Ponek esok, berong mulut itu. Pedulianlah. Kan? Tahu tak berong? Sengit lah orang KL cakap. Kan? Ha, tak lurus. Faham? Ha, itulah kan. Akan tetapi kesejahteraan darimu adalah lebih luas untukku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala urusan, segala kegelapan, serta menyebabkan urusan dunia dan akhiratku ini menjadi baik, agar janganlah kemurkaanmu menimpa kepadaku atau engkau menjadi murka kepadaku. Bagimu keredaan hingga engkau benar-benar meredainya, tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolonganmu jua. Ha, macam itulah Nabi berserah. Tu sebab malaikat marah apa tu? Malaikat tengok bila Nabi dah kena baling tu marah apa tu? Wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan penduduk-penduduk Taif ni biar dia mati, aku himpuk, himpuk. Nah, ni 9 sebab. Aku timpakan. Nah, ya direct betul bercakap mah ni kita kan. Aku timpakan mereka ni dengan gunung-ganang bukit bukau ni biar dia mati. Nabi kata jangan, Nabi kata. Baik lagi Nabi. Nabi kata apa? Barangkali mereka tidak beriman kepadaku dan juga kepada Allah, tetapi mudah-mudahan anak cucu mereka, keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan juga kepada aku. Rupanya yo hari ni pergi Mekah kan, yang siapa pergi umrah, pergi haji, saya tengok penduduk Taif 100% Islam hari ni. Ha, nampak Nabi. Ha, tahan lagi tu. Nabi adalah antara yang kalau kita tengok satu-satunya Nabi yang tak guna kuota doa dia waktu tu. Maksudnya doa nak jahanamkan umat tak ada. Nabi tak pernah guna. Ya Allah, kau jatuhkanlah bala pada orang ni. Tak ada, Nabi tak buat macam tu. Nabi simpan. Rupa-rupa Nabi simpan, rupa untuk apa? Kota Nabi tu Nabi pakai untuk syafaat di akhirat besok. Ha, tu sebab eh, kalau kita rasa lah kan, kalau kita rasa nak syafaat Nabi kan, perangai tu biar selaku sikit. Ha, nyambek perangai tak sekarang, faham? Bono-bono tak senonoh ni nyambek. Kan? Hidup dah tahu sementara. Kita dah tahu. Contoh macam saya lah, kalau ikut umur arwah abah saya, arwah abah saya hidup 50 tahun. Maknanya saya ikut, saya ni tinggal 10 tahun dulu. Umur saya dah 40, dah tua. Baru-baru ni, ada kek selamat hari lahir yang kau 40. Tak dapat, senyum lah dah. Ha, dah 40. Tuan-tuan. 20 makin, macam ni lah. 25, makasih lah. Tuan-tuan kan? Ha, 30 boleh lagi lah. Ya Allah, dah sampai 30. 40 dah lain macam. Dah macam sam-sam sajuk ni tu. Ha, ya. Kan, tanda-tanda nak mati dah rokit. Makna kalau saya ikut Amu Marwah Abah saya tinggal 10 tahun ni lagi. Apa ni nak tunggu? Nabi minta umur umat dia jangan panjang-panjang. Senang. Sebab Nabi sayang umat dia. Bayangkan, Nabi sayang umat dia tu sebab dia minta umat dia jangan umur panjang-panjang. Ada yang heran. Heran, memanglah heran. Kalau Nabi sayang, kenapa tak bagi kita umur panjang? Tak. Sebab sayanglah Nabi minta umur kita jangan panjang-panjang. Sebab pertama, dia kena umat dia. Kalau panjang umur, dia panjang cita-cita. Dalam satu hadis, Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Dapat sikit, dia nak lebih. Apa tu? Tengoklah tambah rumah macam mana. Baik, tambah depan, tambah dapur, tambahnya, tambah sikit, tambah. Tak habis-habis. Tambah dapur, tambah posh. Cuba tengok apa yang dia gunakan duit dia untuk buat tempat semayang. Saya tanya sikit. Bilik seorang satu. Posh senang, kereta tak kena hujan. Dia kena hujan tak apa, kereta jangan. Itu istilah saintifik eh, bingai. No. Ha, istilah saintifik. Memang iyalah. Tempat salat depan nyamban, alah, standard apa kita buat. Kan cuba perhatikan rumah sekarang, dia buat tempat yang lapang tu, untuk letak katil, kan susun katil. Ni almari, ni. Sudah semayang mana penyuru dah, depan jamban buat. Carilah usaha sikit, ada duit, buat ni ruang solat. Ah,
Allah Ta'ala tanya balik setiap duit yang kita belanja kan. Faham tak? Jadi itu zakat tadi. Kita nak syafaat Nabi, ikhtiar kita. Ikhtiar kita nak bagi Nabi kena kita. Apa dia? Hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Sebab kita tahu nilai hijrah hari ni. Saya kata kena. Tengok kedudukan kita ke mana sekarang. Pertama, dari segi ilahiyah kita. Ketuhanan kita, kita dengan Tuhan macam mana. Solat kita ke mana. Kan? Macam saya pergi Kemboja baru-baru ni. Saya dah dua kali lah saya pergi. Melayu campa tu ada dua. Satu cam lima, satu cam tujuh tu. Cam lima, cam kita. Semayang lima kali sehari. Cam tujuh, dia semayang sekali sehari. Seminggu tujuh kali. Tu ya cam tujuh tu. Poning. Memang poning. Jadi kita ni jangan diubah ni. Kan? Jadi makna dah elok lah kita ni. Baik. Elok. Tengok kedudukan kita ke mana. Apa yang kita nak improve. Apa kita nak update. Apa kita nak upgrade. Tu kena tengok balik. Itu lah keadaan ya. Jadi kita nak jadi itu pertama ni. Yang kedua ubudiah, pengabdian kita kepada Allah. Macam mana kita serahkan diri kepada Allah? Tengok. Kan? Adakah betul kita menyerah kepada Allah? Ada dalam keadaan tertentu ya. Kalau saya akan tunjuk nanti macam mana Saidina Abu Bakar, kehidupan dia tidak bersifat situasi. Kita kebanyakan kita bergantung pada keadaan ayat kita. Kita nak tolong tak? Tengok keadaan dulu. Kebanyakan macam itulah. Kita nak pergi semayang tak? Tengoklah dulu tu. Tengok tompek eh. Kalau tak sampai ke rumah lah. Tengok keadaan. Manjang tengok keadaan. Sedangkan kita ada pilihan untuk menentukan target kita mana. Macam mana pun jemaah masjid. Contoh kan. Orang miskin je nak tengoklah. Kau ada duit tolong. Tak mesti tolong macam mana pun. Tak ada duit kita cari duit eh. Macam tu lah. Tak? Dia sebenarnya ikhtiar kita inna a'malu binniat. Peristiwa hijrah itu ayat yang penting. Kita selalu pakai inna a'malu binniat. Satu pekerjaan tu bermula dengan niat. Kita selalu sebut. Kek mana mula ayat tu datang? Tu peristiwa hijrah. Sebab apa? Sebab ada kisah ada orang yang berhijrah kerana apa? Sebab perempuan yang disuka. Bukan semua berhijrah kerana Allah lah. Ada seorang lelaki itu dia berhijrah sebab tu sebab disebut barang siapa yang berhijrah kerana Allah ataupun berhijrah kerana wanita yang dinikahinya, maka manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Sebab ada seorang perempuan tu ikut Nabi hijrah, jadi dia suka ke perempuan tu, dia ikut perempuan tu, itulah dia dapat. Itu sebab hidup kita macam mana? Nak apa? Kalau nilai ibadah yang kita kajar, semua benda kita niat kerana Allah. Kau baik kenduri sebab apa? Kerana Allah. Baik kenduri ni syukur ke Allah Ta'ala. Banyak bagi rezeki ke dan. Jadi orang-orang datang pula dapat jamu makan pun dia nak sedekah kerana Allah. Nabi pun ajar kita so sedekah berbanyak. Okey. Kenapa kau baik kenduri? Biar orang tahu. Dan punya pencapaian macam mana? Kan? Ingat senang kau naik pangkat ni. Kan? Baru dia tahu kan? Dan anak dan berapa? Baru dia dah tahu anak dan semua berjaya masuk universiti tu. Dan nak minta imam doa tu. Kalau imam tu datang kan dia salam dulu. Minta imam doakan mudah-mudahan selamat semualah. Kesyukuran lah apa juga rezeki Allah Ta'ala bagi ke rumah saya ni. Itu je lah. Itu okey orang tu. Sebab dia tak nak orang tu. Pertama imam saya dapat naik pangkat. Kedua anak saya tak tahulah. Semua yang ambil peso semua tak ada botol bi imam. Jadi imam tolong doakan lah syukur tu. Yang lain dengar panik telinga. Yang anak yang lain semua bambangan kan. Marahlah kan contoh. Tak orang sini pun pandai ni tompek ni secerita Afrika ni bukan sini. Kan contoh macam itulah. Jadi kadang-kadang kita tak perasan bila kita cakap tu, pertama jadi riak, kedua menimbulkan rasa tak sedap hati ke orang lain. Orang cakap belagak kan. Entah kan? Orang cakap jadi macam itulah. Punca siapa kita agak punca kan. Tu sebab kita tengok baru-baru ni kan peristiwa kita lah korban kita tengok kan korban. Kan berapa ramai orang yang masuk korban. Kan disebut dalam surah Al-Hajj ayat 37 tu. Sesungguhnya darah dan daging tidak sekali-kali sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah amal yang ikhlas dan juga ketakwaannya kepada Allah. Yang tu yang sampai. Bukan daging tu tu. Bukan darah tu tu. Tapi ikhlas kita. Ikhlas ke tidak? Jadi kena hati-hati nak masuk korban tu pun. Dah masuk korban. Saya masuk dua bahagian ni memang. Okey. Tu tak apalah. Yang sama, saya bagi dua ekor. Dua ekor imam. Kalau boleh imam tolong umumkan pagi tu.
Siapa yang bagi tu? Tahun ni berapa? Oh, tahun ni 5. Kira kau paling banyak. Ah, imam kena umum je. Umum. contohnya tu lah kan. Dia ataupun dia, mam, kalau boleh tak payah umum-umum lah mam. Eh. Sagan lah, tak nak orang tahu kalau boleh. Yalah. Imam terlupa. Pagi tu, lepas semayang raya tu. Lepas dah apa, selesai khutbah tu, imam juga. Jadi semua kalau boleh dah balik nanti bersiap. Jangan lupa datang balik ya. Kita ada korban tahun ni 5 ekor. Lupa saya nak beritahu seekor daripada keluarga ni, seekor ni ada campuran nama-nama ni, yang ni lagi 2 ekor disumbangkan oleh ni. Tu lupa disebut juga, disumbangkan oleh Samsul Debat contohnya. Orang semua cari mana Samsul Debat, yang dia pula aduh kenapa lah dia sebut nama dia. Nah, dia dah cakap tu kan, kalau macam tu tak mau, takut disumbang oleh Samsul Debat langsung togak apa lah contohnya kan. Kau ada tak kan, tu masalah tu. Nampak? Jadi macam tu jugalah. Macam tu juga kita eh. Jadi maknanya dalam satu ayat disebut wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muragaman katsira wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi hijrah ini luas dan rezeki yang banyak. Jangan risau. Apa ada hal semua kerana Allah, niat kerana Allah, kahwin kerana Allah, buat apa pun kerana Allah. Tu sebab kita dah tahu hidup sementara, saya cerita tadi. Kan, hidup sementara. Jadi kenapa kita nak sesiakan melainkan dengan ibadah? Dan ibadah ini ada dua, ibadah khusus dengan ibadah umum. Ibadah khusus itu yang kita solat, kita haji dan sebagainya, zakat kan. Tapi ibadah umum ni apa je kita buat, niat kerana Allah, mudah-mudahan beroleh pahala ibadah macam tu. Kan? Dia start motor ya, bismillahirrahmanirrahim, niat kerana Allah. Kan, tu sebabnya saya terbaca buku tu, tajuk dia Bismillah yang hilang, tajuk eh. Bismillah yang hilang. Dalam buku tu penulis taklah terkenal pun lah. Sebab dia jadi apa tau, bismillah tu kita sebut sekadar rutinnya, tak sampai ke hati. Sedangkan maksudnya dengan nama Allah kan. Tapi tak ada orang yang nak, dia kena minum je lah. Contoh minum pegang lah, bismillahirrahmanirrahim, minum lah. Tapi tak ada pun terlintih tu kerana Allah tu lah. Tapi sebut dia jadi sebutan. Macam bagi salam lah, tak ada orang menghayati bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampak? Assalamualaikum ada. Assalamualaikum. Ada tak macam tu kan? Ikut suku ni lah. Ikut bunyi ni. Kan? Dalam telefon lagi. Assalam. Salam. Selum. Askum. Ada tak? Sekum. Assalamualaikum pun ada. Makna dia dah tak kisah dah. Sedangkan tu ada makna. Assalamualaikum. Kita doakan kesejahteraan pada orang ni. Nampak tak? Jadi makna kata benda tu tak sampai ke hati pun dah. Sekadar bercakap je lafaz. Itu yang bahaya kita tu. Semayang tu mengantungi, tapi tak ada apa benda kita dapat sebab pemahaman dalam hati kita tak sampai pun ke situ. Berapa ramai orang semayang cari barang hilang. Bila semayang jumpa lah barang-barang yang dia lupa letak. Mana letak? Allah lah teh lemari dia ambil. Tak kira tak pergi jumpa. Bagi salam langsung bangun. Betul teh lemari. Betul. Alok juga ada semayang tadi, jumpa barang tu dah ada. Nampak tak? Jadi maknanya kenapa? Sedangkan kita benda lain kita sesiakan dalam semayang ibadah khusus tu pun, kita gagal nak menerapkan nilai dalam hati kita tu untuk khusyuk ingat pada Allah. Itu dia. Ya? Kemudian, kalau kita tengok peristiwa Nabi berhijrah ni pula, kalau sebab masuk sampai ke apa? Sampai ke seboleh kan? Saya cubalah. Cubalah selesaikan dengan baik lah kan. Dah mula dah. Ada yang bising. Itulah dia nak cakap jangan datang. Ambil Abihe kata. Kan. Pada peristiwa hijrah tu macam-macam lah kita tengok kan. Bila Nabi dia diperintahkan oleh Allah nak berhijrah tu. Nabi pun pergi. Tapi malam tu bersrategi. Sebab dah dihantar dah. Tentera Quraisy dah ready dah kopong rumah Nabi. Semua dah ready dah nak bunuh Nabi. Standby dah. Macam mana ni? Jadi Nabi pula dah strategi dah ready dah. Nabi panggil Saidina Ali. Minta Saidina Ali, kau tolong cover aku. Ni cakap saya ni, Nabi tak sebut cover dah. Ni saya cakap. Terjemahan lah kira bagi faham. Mana gantikan aku kat tempat tidur, kau baring kat sini pakai selimut sama yang Nabi pakai berwarna hijau. Nabi pun apa yang Saidina Ali pun selubung lah. Pakailah selimut tu. Waktu Nabi keluar tu, Nabi nak keluar tu, adalah dengan kuasa Allah, tentera Quraisy ni semua,
Tolalap keluar tu bukan tolalap apa. Dia nampak, dia tengok, perhati, semua perhati tengok siapa keluar nak dibunuh. Tapi mata tu dengan kuasa Allah ditutup tau. Tak nampak sesiapa keluar. Wahang Nabi dah keluar. Nabi keluar, Nabi siap ambil. Pasti tabur ke kepala tu, tak sonar dah tu. Macam tu sekali lah. Pengajaran tengok kat situ, saya tengok Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah antara yang pengikut Nabi masa tu yang paling muda. 12 tahun dah ikut Nabi dah. Bayangkanlah dia disuruh gantikan Nabi. Tak ada hal ganti tu. Sedangkan dah tahu ni dia nak kena bunuh. Contoh macam kita lah, ada orang nak bunuh kita. Dah ada orang nak belasah kita. Ada orang nak belasah Dan. Dia suruh Mak Dan, kau ganti Dan, kau menyamar jadi Dan kat katil Dan. Mampu tak nak. Kau mampu seorang-seorang, kau ajak Dan. Betul tak kan? Itu kita lah. Tapi nak tunjukkan semangat serta kawan ni, sahabat-sahabat persaudaraan demi Islam kerana Allah, dia sanggup ganti-gantilah. Jangan ingat tak ada apa-apa jadi kat Sayyidina Ali. Lepas itu Sayyidina Ali kena tangkap, ditempeleng kat orang kafir Quraisy ni nak cari jawapan mana pergi Muhammad tu. Masa Nabi keluar tu ada seorang nampak. Masa Nabi keluar ada seorang yang lain, orang Quraisy juga nampak, kafir Quraisy ni nampak. Dia beritahu tentera tu, kau tak nampak ke tadi Muhammad dah keluar, kenapa kau tak bunuh dia? Mana ada, kami tak nampak pun. Jadi tak yo pula orang dah cakap macam tu, suruh seorang, kau pergi tinjau tengok ada lagi tak Nabi dalam, ada tak Muhammad dalam tu. Dia pun tinjau, ada berselubung dengan selimut hijau tu. Belum keluar lagi tu dah. Orang tadi tu memandai je. Yang tu besok pergi kawasan ni, yo Sayyidina Ali yang ada dalam tu. Itulah. Jadi perjalanan Nabi, Nabi teruskan. Nabi ikut jalan tu lah. Nabi tak ikut jalan biasa. Nabi ikut jalan lama. Jalan highway ramai orang ikut, ikut jalan lama. Tentulah kira. Okay, tak, Nabi tak ikut jalan yang biasa orang ikut. Nabi ikut jalan yang memang jalan yang sukar. Jalan yang jarang manusia ikut. Nabi ikut jalan tu. Sampaikan Sayyidina Abu Bakar pula dipilih untuk ikut Nabi. Menangis Sayyidina Abu Bakar masa tu sebab dia dipilih. Dia rasa, he feel so honored lah. Macam tu ayat-ayat Ong KL faham lah kan. Dia rasa bangga dan rasa seronok, rasa sedih, hibur, gembira sebab dia dipilih untuk temankan Nabi. Bila dalam perjalanan tu kena nyuruk dulu. Menyuruk. Masa tu adalah orang suruhan Sayyidina Abu Bakar ni kerja apa? Adalah suruhan yang disuruh untuk tolong-tolong Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga dengan anak eh. Anak eh tolong hari-hari pengintip sepanjang menyuruk. Menyuruk dulu ke Gua Sur. Menyuruk ke Gua Sur tu nak masuk dalam pun Sayyidina Abu Bakar cakap dengan Nabi. Kau nanti dulu, biar aku masuk dulu. Kalau apa-apa jadi kat dalam, biar aku yang kena dulu. Macam tu lah. Kita ada agak baik macam tu pada isteri kita. Bila sebelum kahwin, biar abang minum dulu air ni. Kok racun biar abang mati tu. Abang, kalau abang mati apalah nilai hidup saya ni. Alah menyampai. Kan? Macam tu lah. Tapi makna yang ni bayangkan. Sedangkan sahabat ni, sahabat dengan Nabi. Ya Rasulullah, biar aku masuk dulu. Dan bila masuk, segala lubang-lubang tu dicuba kaki. Masuk kaki apa semua. Akhirnya masuklah. Bila masuk dan Sayyidina Abu Bakar disengat oleh binatang. Ada yang cakap kalau jangking, ada yang cakap ular kan. Tapi kono songek, kira kono songek lah. Bila kono songek, sakit, menahan sakit sebab tak nak Nabi apa. Mengalir air mata dek sakit ni. Osah sakit. Macam kita lah tersapit pintu macam tu. Macam tu lah. So bayangkan. Mengalir air mata. Bila mengalir air mata, Nabi kata kenapa dengan kau Abu Bakar. Dia pun cerita, aku kena sengat ya Rasulullah. Kek mana? Nabi pun keluarkan ludah Nabi sikit. Dekat luka tu hilang rasa biso tu. Tentulah lah. Nah ni macam-macam. Itu adalah kisah-kisah kan. Ada macam-macam pandangan lah tu. Jadi sepanjang tu pula anak Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, Abdullah Abu Bakar, pergi hari-hari. Dia akan pergi dalam pagi waktu sahur. Dia akan balik ke rumah dia seolah-olah dia tidur di Mekah. Kemudian siang dia akan bercampur. Tengok ngintip, tengok ada tak orang-orang kafir Quraisy ni berbual-bual sama dia. Ada apa perancangan orang kafir Quraisy ni nak bunuh Nabi. Malam ni nak pergi mana, jalan mana nak ikut. Jadi senang je nak sampaikan berita. Bila line clear, boleh-boleh teruskan perjalanan. Jadi bila dengar je, dia pun malam dia. Jadi hamba Abu Bakar pula, ada seorang hamba tu pula, tugas dia setiap kali Abdullah pergi, dia akan bawa kambing-kambing. Dia mengembala kambing Abu Bakar.
Kambing dia akan lalu jalan laluan-laluan yang Abdullah ni lalu supaya nak padam jejak-jejak tu. Jejak tapak kaki yang si Abdullah ni pergi naik ke gusur nak maklumkan maklumat. Kira jadi inilah penyampai maklumat supaya bila line clear nak keluar balik. Ha, contohlah kira. Akhirnya bila dah clear, dia sambunglah perjalanan. Dan orang kafir Quraisy yakin Nabi belum lagi meninggalkan Mekah. Ha, jadi itu cover. Dia susun orang keliling dekat segala pintu. Dan siapa yang dapat bunuh Nabi, dapat tangkap Nabi, permesyuaratan puak kafir Quraisy ni, kabilah-kabilah ni berbincang, siapa dapat bunuh Nabi akan dikunakan 100 ekor unta. Oh, mewahlah tu. Ha, gila, ramailah yang nak bunuh. Termasuklah Surakah. Surakah banyak kali kejar Nabi, naik kuda, tak kenapa sampai dekat Nabi, tersungkur kuda tu. Dengan dia-dia terjungkang. Kali kedua tak mohon. Kali ketiga sudah dia pun surrender. Tak jadi dia tu. Dia pun dia tak nak lah bunuh Nabi Muhammad ni. Payah kata. Ha, kan? Ha. Termasuklah seorang Daksur. Daksur ni pun nak bunuh Nabi. Ha, tapi bukan dalam peristiwa ni, peristiwa lain lah. Daksur ada seorang tu, dia nak bunuh Nabi juga. Dia letak air podang tu kat leher Nabi je ni. Dia letak je ni. Dia kata, siapa yang boleh menyelamatkan kau sekarang? Dia tanya dengan Nabi. Nabi dengan senyum, ya Allah, mengelata tubuh badannya terlapih padang. Sebab Nabi boleh relax, jawab Allah dengan yakin Allah tu boleh selamatkan dia. Dia sendiri terasa mengigi, tak sangka Nabi boleh jawab macam tu. Biasanya kalau letak macam tu, kira nak mati dah orang tu, mengigi-ngigi dah dia, Nabi relax. Sebab Nabi tak takut apa. Lepas tu Nabi lah dah jatuh padang tu, Nabi lah ambil padang tu letak kat leher dia. Letak je nak, siapa boleh selamatkan kau? Tak ada siapa. Nabi pun senyum, aku maafkan kau. Nabi letak padang, Nabi pun jalan. Langsung masuk Islam, Daksur tu. Macam tu Nabi kita. Kita dah kena pelompang, kau siap kau. Kau tengoklah dia lompang kau balik. Iya. Nabi kita tak macam tu dah. Nabi dah bagi mesej kat kita tentang maaf ni macam mana sebenarnya. Puan Aus dan Khazraj tu, bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi damaikan tu. Selain daripada puak Ansar dan Muhajirin dipersaudarakan, Aus dan Khazraj tu pun Nabi damaikan. Aus dan Khazraj ni bergaduh beratus-ratus tahun. Sampaikan orang cakap memang tak boleh baik dah Aus dan Khazraj ni. Memang bergaduh, bercokak aku jawab. Tak maun elok dah ni tu. Punya toruk bergaduh, sampaikan terlupa apa sebab dia gaduh. Bayangkan kita pun memang tahu kan? Kita. Tapi jangan golak-golak ya, sebab apa? Zaman kita ni pun dah berlaku tu. Berapa ramai sedara dengan sedara bergaduh. Mak, apa sal kita tak baik dengan pakcik tu, bukan dia sedara kita ke? Entahlah ni zaman atuk kemarin, entah apa hal eh. Kan sama tu. Kan? Sama ya. Tu sebab eh. Itu sebab eh, kita kena tengok balik nilai yang diri kita. Jadi yang paling penting sekali, kemaafan tu. Kan? Jadi kalau kita tengok Nabi bila sampai je dekat di Yathrib, disambut dengan oleh puak Ansar ni. Ha, tu yang lagu tu, tala'al badru alaina, kan riang. Itu sebab bila ada yang geng mahabban bawa lagu tu, janganlah sesedih leweh ya. Tala'al bad la ilaha illallah, kan biar semangat sikit kan. Membayangkan tu sebab kan sekarang ni kitab berzanji tu, mahaban berzanji tu dah ada yang siap makna eh. Cuba baca makna. Oh, makna macam ni ah ha. Keriangannya ha, menyambut Nabi ha, macam mana? Macam tu ah. Sedih. Dia pun usap tamu sampai lah sedih. Tak lama tu meninggal solo tu. Kan, tak bukan orang sini, tempat lain. Kan? Ha, jadi bila Nabi terus bila sampai kat sana, puak Ansar dan Muhajirin dipersaudarakan. Kan, puak Ansar ni dia di Yathrib ni dia dah donga-donga dah. Masa tu dia orang belum Islam. Dia dah donga-donga dah. Ada seorang Nabi akan sampai. Nabi ni hebat. Dia dah rasa rindu dah. Mana bila sampai? Bila sampai? Sekali bila sampai tu yang riang benar tu. Mahal mereka mempersaudarakan, sampaikan sanggup offer lah. Bini aku dah banyaknya. Mana satu kau nak? Kau cakap. Dia tanya kat puak Muhajirin ni. Bini dia dompet lah, kata mana satu kau nak? Kau cakap lah. Bayangkan. Cuba kalau kita. Kan, cuba kalau kita lah kan. Kau suruh pilih. Macam mana? Macam ni lah, sekejap. Macam tu lah pilih. Niah lah kot. Kan? Dia tak tahu. Eh, tak apa. Aku tak nak. Aku dapat tanah, bercucuk tanam, jadilah.
tak nak dia, tidak mengambil kesempatan atas kebaikan saudara dia. Tapi orang hari ini macam mana? Mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Hari ini orang tu susah, lagi dia ambil kesempatan. Dikumpul orang susah tu macam mana? Kau sainsnya. Ada orang nak dikonorkan orang tu. Ada satu manusia ni yang saya kenal, dikumpulkan orang-orang susah ni, dibawa pergi jumpa satu pusat kebajikan, kutip duit. Kemudian dalam bas dah nak rombongan balik tu, dikutip balik duit tu, dia dicukai sikit-sikit. Susah lah, tak berguna jadi orang macam tu. Kan, orang tu dah lah susah. Kan, dicukai pula. Macam-macam orang tu sekarang ni. Jadi, bila dipersadarakan tu, dia tak nak ambil kesempatan. Malahan ada satu kisah tu, orang tu jual tanah dekat orang ni. Dekat Puan Mahajirin ni, beli tanah. Sampai satu cerita tu, dia beli tanah. Dekat tanah tu, tu jumpa satu poti omeh. Satu poti omeh. Dia panggil balik, tuan, saya beli tanah je. Ni poti omeh ni, tolong ambil balik. Asah baik, kalau kita pun tercakap. Bangang kau, kau pulang ambil apa, tak kan? Tak, dia kan macam kita tu masalah eh. Tak, dia kata, aku nak beli ni. Apa yang tuan tanah tadi cakap? Tak, kau dah beli tanah kan? Apa teh tanah tupuk pun kau punya, kau ambil lah. Bergaduh tak nak. Ya Allah, kan? Macam tu lah. Kau ambil tak? Aku beli tanah ya. Ni poti ni tak termasuk. Macam kita lah, contoh ada khusus lah. Khusus jawatankuasa masjid seluruh Kuala Lumpur, contoh. Duduk kat hotel kat Kuala Lumpur. Contoh lah kan? AJK, salah seorang AJK, dia dah sampai awal. Dia pun masuk dalam bilik tu, buka bilik, tokan yang dia pertama sampai, tengok ada beg atas katil. Buka zip tu, apa benda dalam ni? Duit penuh dalam beg tu. Rupa tiap-tiap bilik ada beg. Semua ujian untuk AJK. Agak berapa ramai yang telefon resepsionis, ni ada beg ni, tolong ambil beli beg ni, bukan saya punya. Mulalah dia cakap, Eden bukan tak nak pulangkan. Nanti kalau Eden pulang, belum tentu sampai ke tuan ni. Baik Eden pegang. Itu masalah tu. Lepas tu saya tengok ada CCTV tak? CCTV ke tidak kan? Tapi itulah tu. Allahuakbar. Tapi JK kalau masjid yang ni, saya tahu dia memang dipulangkan balik. Dia tak tengok dalam. Ya Allah, duit. Tolong, tolong ambil beg ni. Macam tu lah, kira tu lah JK sini lah. Macam ni mudah-mudahan. Jadi bila bergaduh, cakap, cenialah, tak apa, kita jangan gaduh. Siapa yang lalu ke tanah nikang, yang pertama lalu kita bagi duit ni ke dia. Kita bagi omeh ni ke dia. Lalulah seorang lelaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, dia pun cerita cenia kan. Kaza cakap Arab lah. Ni. Jadi kami nak bagi ke kau. Apa dia kata? Ya Allah, aku dapat lalu ke tanah ni pun untung. Aku tak nak. La ilaha illallah. Kalau kita ambil nak? Membujur lalu melintang pukang, ambil. Orang Malaysia ambil tak ke? Ambil. Ketul tak kau hulu lah apa pun. Memang disapu. Payung, t-shirt apa, pakai tak pakai lain kira. Ambil, tetap ambil. Tak kan? Iya. Kan? Bukan orang sini lah, tempat lain. Kan? Jadi dia pun tak nak. Apa ni? Sudah jana? Sudah jumpa dengan Nabi. Nabi kata, kau ada anak lelaki, kau ada anak perempuan. Dia tanya, yang jual tanah ada anak lelaki ke perempuan? Ni anak perempuan? Kahwinkan dia orang, bagi kek dia. Tak yo pula. Nikah anak eh. Yang penjual dengan pembeli tadi, kahwin. Anak eh. Malam pertama, bini yang cakap, bang, dapat kahwin dengan abang ni pun satu harta tak ternilai. Saya tak nak omeh ni. Sama lah dengan abang. Pulang balik. Ya sah lah kan. Nah, sudah eh. Bila jumpa Nabi balik, Nabi kata, yang jual tanah ambil sikit, yang beli tanah ambil sikit, yang lalu ke tanah ambil sikit. Lepas tu yang pengantin lelaki dengan pengantin perempuan tadi ambil sikit, yang lain tu simpan untuk jadi harta kerajaan. Itu ya. Habis itu selesai. Ha, kalau kita dapat tak macam tu. Alangkan sebab brim berbunuh-bunuhan. Pahala. Tak dapat brim marah. Saya dah berapa tahun dah tak dapat brim. Okey ya. Kan bergaduh tu tak apa tu, tu cerita brim. Pernah berlaku dulu kan, dulu satu ketika ada satu bank ni dia bagi zakat sendiri. Ada satu bank dia bagi zakat sendiri. Jadi saya sendiri depan mata kepala saya tengok sendiri.
duit zakat, bank ni nak bagi zakat, konon nak bagi sendiri. Adalah satu penduduk ni dia bagi. Dan satu majlis. Saya pun datang majlis tu, saya kona orang kat situ. Suami tu cakap bini dah meninggal. Bini cakap laki sakit tonat. Dua-dua dapat. Duit zakat ditipu eh. Bayangkan tu. Ha. Macam mana rasa hati tu? Dia tak rasa apa. Sebab cerita Sam, kan tahap eh, tahap iman kita ke mana. Ha, tu sebab kalau kita tengok dari segi hijrah tu, Nabi pergi. Ha, Nabi pergi, kalau kita pergi umrah, kalau kita pergi haji, kita dapatlah tengok kesan tinggalan sejarah ni. Dapat pergi Taif, pergi tengok apa Muzium Hudaybiyah, kita dapat pergi tengok macam tu, tengok gua sur, gua kan, kita boleh tengok. Siapa yang boleh pergi, pergilah, seronok pergi, pergilah. Kan? Dah pergi sekali tu, nak pergi lagi tu. Ha, tu sebab dalam khutbah, apa bila kita pergi tu kan, kita kena niat sebelum balik tu kan, sebelum balik kita kena niat, ya Allah kau sampaikanlah aku lagi ke sini, macam tu ha? Doa minta. Iya, tanyalah orang ni kan, baru-baru ni ramai kan, ni minggu ni dah start balik lah kan, kau minggu lepas dah balik lah, minggu lepas dah balik lah ke minggu ni, minggu lepas dah start balik kan, ha, dah beri ya lah orang balik, ramailah hari tu yang nak pergi, ada yang terperanjat eh, yang tiba-tiba yang jadi ketua kampung pun dapat pergi kan, dia tak pernah pergi, tiba-tiba dapat pergi. Saya cakap, pergi lah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala dah pilih kita. Dia comel. Dia tak nak pergi. Macam-macam orang takut dengan dia. Allah panggil kau. Apa ni yang elok ni? Allah panggil kau pergi. Pergi lah. Saya pergi ceramah kek Kuching baru-baru ni. Saya tanya. Kebetulan nak pergi Kuching. Pegawai urus dia yang uruskan ceramah saya tu. Dia nak singgah kek tabung haji. Saya pun tinggal lah sekali. Saya kacau lah budak tu dah monong. Saya kacau lah dia. Saya pun tak boleh tengok orang monong. Saya kacau lah dia. Dia tengah berurusan keluarkan duit eh. Saya tanya lah, bang, cuba cek kalau hari ni daftar bila boleh pergi. Minggu lepas, dua minggu lepas ke tiga minggu lepas eh, pergi Kuching. Bila boleh pergi? Kalau daftar hari ni insyaAllah, kalau tak ada apa-apa boleh pergi pada tahun 2111. 2111 kira kalau kau dia kan menyarap lah tu masa tu. Apatah lagi yang memang nak menyarap lah nah, kan. 2111. Ha, bayangkan tu. Ha. Bayangkan, jadi kalau boleh pergi, pergi. Seronok pergi. Ya Allah, tak dapat bayang dah. Berapa ramai, berapa ramai tu yang ada orang tanya, kenapa ustaz bila kita pergi sanun, kita rasa ringan ni nak semayang. Betul tak? Senang nak semayang. Pergi semayang, semayang. Orang yang sakit lutut, lupa dah sakit lutut. Dah semayang, dah habis tiga rakaat, baru tahu lutut atas mana pergi. Tiba-tiba dia ada kekuatan nak salat, beribadah, mengaji. Sebab apa? Sebab apa gak eh? Sebab apa agak-agaknya? Sebab gak eh tak faham. Sebab apa gak eh? Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita pergi sanun, kita tinggal segala hal dunia kita kat sini. Itu sebab eh? Kita dah tak ada pilihan lain. Bukan kata sebab kita kadang-kadang, bukannya sebab kerana Allah tu. Tak ada pilihan lain, kena niatkan Allah. Malahan ada seorang perempuan yang saya kena, saya jumpa dia. Dia boleh berjumpa, merayu-rayu dengan akak, minta maaf. Minta maaf, kak. Dan banyak buat salah dengan kau, kak. Ampun dengan ladan, kak. Dia minta maaf. Dia kata, dah lama dia bergaduh tu. Saya, wah, baguslah dia nak balik. Rupa-rupa minggu depan tu nak pergi umrah. Ha, jadi balik tang umrah dah buat panggil balik, tak nak dia jumpa kak balik. La ilaha illallah saya kata. Ha, tu makna ada masalah lah dengan diri dia tu kan. Seolah-olah dia rasa Allah Taala kat sanun dia. Tapi yang kita rasa tadi sebab kita tinggal kedudukan kita. Pergi sanun sama je. Tak ada orang tawaf pakai bow, pakai tie dah. Semua sama pakai kenihram apa semua kan, masa beribadah tu sama je. Tak kira siapa, sembahyang di situ lah. Malahan pernah satu ketika puak raja-raja yang kat sana ni, dekat istana Arab Saudi ni, pernah upah orang buat salur air zam-zam tu. Buat salur pipe ni biar arah akan bawa sampai ke istana supaya dia tak payah susah turun bawah tu. Dia pernah buat upah buat tap sampai dekat istana tu, pulih-pulih kepala pipe tu tak keluar air. Nak cakap apa? Nak menunjukkan air zam-zam ni bukan untuk kau, yang untuk semua orang, semua umat Islam yang datang, seluruh dunia datang. Kita mulalah cakap kat sanun sadap mana air zam-zam. Tak ada payau nak ada tu.
Kes ni entah lain ni so. Tak ada dah. Niat kita. Itu lah. Kes sana memang sedap. Sebab niat kita kat sana dah tak kisah. Kan anak semua tertinggalkan. Kedudukan kita tertinggalkan. Apa yang tinggal? Harta, rumah basah, kereta basah. Tinggal semua kat sana sama naik bas. Iya. Jadi itu sebab eh. Jadi makna kata kita sebenarnya dalam hidup benda tu sebab tadi. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi hijrah Allah ini luas dan rezeki yang banyak. Tak usahlah risau. Tak usahlah risau. Berapa ramai orang yang pergi haji menghabiskan duit simpanan ni. Tak panah dia jadi susah balik ni. Ada duit lain. Tiba-tiba boleh pergi umrah balik semula. Boleh pergi umrah lagi. Boleh lah sedekah lagi. Jangan risau. Kan? Belum panah lagi sedekah pun pula. Kalau kita sedekah ke orang, belum panah lagi sedekah memiskinkan orang. Buik lah. Jadi, kalau tengok dalam peristiwa hijrah ni, kita tengok. Hijrah Rasulullah dan Abu Bakar ni, kita tengok. Mendapati dia guna sepenuh kemampuan mereka untuk menjayakan hijrah. Kita tengok. Itu pengajaran yang pertama. Nabi dengan semua orang menggunakan sepenuh usaha, kekuatan dan juga kudrat dia untuk melaksanakan hijrah. Sampailah ke Madinah. Buat macam mana pun akan buat. Inilah persediaan yang dituntut untuk setiap orang mukmin dalam kita menjayakan hasrat kita berubah. Macam saya cakap tadi, kena tahu kedudukan kita ke mana. Kan? Kena buat sungguh-sungguh. Berubah ni cerita ma'al hijrah ni. Cerita berubah sungguh-sungguh. Bukannya berubah. Dia nak berubah, kau berubah boleh lah. Kau tak boleh pun tak apa. Tak, memang kena sungguh-sungguh. Tanya balik diri kita. Malam kang sebelum tidur, takabil-kabil tu kan fikir. Ya Allah, Aden ni apa salah Aden? Apa kurang Aden ni? Tanya balik. Oh, Aden selalu tinggal solat. Lepas ni tak nak tinggal solat lagi. Sungguh-sungguh buat. Tak nak tinggal solat lagi dah. Alhamdulillah, tahun lepas azam dan tak nak tinggal solat. Alhamdulillah, zero. Ada sekali tu ya sebab dan tolalap. Alhamdulillah. Tapi Aden ada satu lagi masalah. Apa dah? Masalah selalu lambat solat. Solat dah penuh, tapi lambat. Lepas tu, yang lambat tu, alhamdulillah, Aden dah awal dah solat, tapi semayang sesorang. Dia nak upgrade lepas ni lebih baik, dia nak semayang berjemaah. Semayang berjemaah pula, dah buat dah semayang berjemaah. Oh, Aden jarang-jarang cover dengan solat sunat qabliyah dan ba'diyah, dan pun nak cover balik. Dan jarang buat solat sunat, kita tambah baik. Maknanya kita tengok kedudukan kita kayak mana. Marin dan rajin ngumpet orang, dan tak nak ngumpet orang dah. Mulut-mulut contoh, sungguh-sungguh. Aden ni memang tak ngumpet dah, tapi dah jumpa geng-geng tu, tak dapat nolong ada. Jangan. Kena sesungguh. Cakap dengan kawan ni. Dan nak beritukan kawan semua. Kita ni sahabat baik. Kawan dah lama. Hidup kita pun tak panjang kan kawan. Jadi macam ni nak beritahu. Selama ni Dan tak salahkan korang. Dan kuat ngumpet. Jadi azam dan tambah Dan tak nak ngumpet lidah. Kau nak ngumpet ke tak lagi? Tak nak lah. Itulah sama lah dengan kau. Tapi kan. Ada satu cerita. Ha, tak apalah. Last. Ha, dah tak jadi dah. Tak jadi. Dah mula dia bercerita lah balik semula. Samsul debat tak ada kaitan dengan Naida Jebat. Jangan bawa-bawa cerita. Kan? Jadi, mana firman Allah SWT bermaksud dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. Dalam surah Al-Anfal ayat 60. Menggambarkan apa juga yang kita buat, kita kena ada persediaan. Dan buat dengan bersungguh-sungguh. Contoh yang kita. Aku nak semayang, nak jaga solat aku elok. Apa persediaan kita? Wah, kita pun pergilah ke pekan. Cari kain solat kita yang elok sebab kita nak ngadap Allah dah. Sungguh-sungguh ni. Cari baju yang komeh apa semua. Dah siap dah baju seminggu. Wah, ini baju pergi solat. Itulah. Makna sungguh-sungguh kesungguhan kita tu, niat kita tu bukan niat saja. Dengan perbuatan kita tunjukkan. Dan tapi kadang-kala selepas kita mengatur strategi, kita dapati berlaku perkara-perkara di luar perancangan manusia. Macam peristiwa hijrah, orang musyrikin telah tiba dulu di rumah Nabi. Macam cerita tadi kan. Nabi dah ready nak keluar. Dah datanglah orang musyrikin. Macam mana? So Nabi relax dulu. Buat perancangan strategi. Itu yang panggil Sayyidina Ali tu. Panggil Sayyidina Ali. Kemudian dia gantikan. Sampailah mereka rasa dah clear, baru dia keluar. Yang kedua. Pengajaran yang kedua kita tengok dalam peristiwa hijrah ni, Rasulullah SAW sama sekali tidak bergantung pada asbab
Tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung, semua diserah kepada Allah. Habis-habisan. Kan? Maknanya kalau apa juga yang berlaku, semua kerana Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah dia datang, kepada Allah juga dia kembali. Semua serah kepada Allah. Maka Nabi serahkan keyakinannya kepada Allah. Kata dia, di samping aku dan kamu, ada yang ketiga tu adalah Allah. Allah sentiasa bersama dengan kita. Itu sebab bila cerita pasal takwa, kita ni rasa macam nampak Allah. Dan kalaupun kita tak nampak Allah, standard takwa paling tidak dalam hati, yakin Allah nampak kita. Bila kita yakin Allah nampak kita, perangai kita insyaAllah elok. Kan? Ini tak elok kat sini, pergi Thailand mula ni meragam. Ada lawatan kan, lawatan sambil belajar ke masjid di Hatnyai tu. Ha, nampak? Masjid di Hatnyai, ada masjid situ, tak basah-basah dah. Kecil-kecil masjid eh. Duduk kat atas, malam tu mula dia nak keluar aja lah ambil angin, ada mula ada dah. Kan? Itu tak teraya tu. Ada orang yang sanggup pergi Thailand sebab nak ambil maksiat dengan kawan-kawan, ajak pergi Thailand. Seolah-olah Allah Ta'ala tak ada kat Thailand. Tentulah sebab dia tak nampak Allah. Pergi Thailand, dia pergi ke mana? Rumah sembelihan ayam. Faham? Kau budak-budak apa masa senyum? Faham ke? Kan? Agak-agak lah, ya tak? Ha. Pergi rumah sembelihan ayam. Habis selesai dia sembelih ayam tu. Kan? Koring betul lah darah ayam tu dia kerja. Ha? Ada yang menganggur tak faham ya, usah lah. Budak ni pun faham. Aduh. Dia keluar daripada rumah sembelihan ayam tu, dia boleh keluar, tiba-tiba dia boleh cakap apa? Lapar pula rasa, mana nak cari restoran halal? Nampak tak? Bingai tak bingai, nampak tak? Dia mengajarkan ayam tadi, dia tak tanya halal haram tu. Tak mentah darah, dia tanya restoran halal. Nampak tak? Sorry. Waktu dia buat maksiat, dia tak tanya halal haram. Waktu nak makan, dia boleh tanya restoran halal. Mak. Ya. Jadi itu dia. Kadang-kadang tu masalah kita. Tapi kita mana tompek pun kita patut yakin Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Itu sebabnya Syekh Ibrahim Adham bila ditanya oleh seorang pemuda, dia kata, aku nak buat maksiat wahai Ibrahim, macam mana cara nak buat maksiat? Boleh, Syekh Ibrahim kata, dengan syarat kau jawab 5 soalan ni. Kau boleh jawab 5 soalan ni, kau buatlah maksiat. Apa soalan ni? Yang pertama, kau cari dulu, kau jumpa tak tompek yang mana Allah Ta'ala tak nampak kau? Manalah datang eh, semua Allah Ta'ala nampak ada. Soalan kedua, skip deh. Yang pertama tak dijawab. Yang kedua, kau jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, kau makan rezeki lain. Mana datang eh, semua Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga, kau jangan duduk atas muka bumi Allah, kau carilah muka bumi lain kalau ada. Mana datang eh? Oh, kat Gombak ada satu tanah baru buka, tak tahu siapa punya. Itu pun Allah Ta'ala punya. Tak yalah kau memekak-mekak kan. Yang keempat, andai kata datanglah malaikat maut nak cabut nyawa kau, kau tangguhan, kau boleh. Wahai manusia, aku datang nak cabut nyawa kau sekarang. Macam ni lah, dia sibuk ni. Kau datang minggu depan boleh. Kau boleh lah. Negotiate je tu, bincang-bincang je tu, kau boleh lah, tak boleh lah. Dan yang kelima, kalau kau nak dimasukkan ke dalam neraka, kau tangguh, cakap ke malaikat tu, nanti dulu bagi aku ibadah dulu, taubat dulu, baru kau masuk anakku neraka ke syurga, kemudian tentukan, tak sampai tu. Itu sebab ingat, mati tak tunggu masa tu, bila-bila boleh mati. Kita dah digambarkan dengan macam-macam peristiwa dalam Malaysia. Apakah kamu tidak melihat? Kan? Kita tengok daripada kanak-kanak yang naik basikal kat Johor tu, digelek kat perempuan tu kan, pap mati. Tak payah tunggu tua dah. Budak-budak Mahat Hafiz baru ni, muda-muda lelo. Ya Allah, tak ada siapa sangka dah. Meninggal dah. Kita sendiri pun ada orang elok malam ni dengan ceramah. Esok dah korek. Bukan orang sini lah.
Kang ado lah ni, dia lah mulut dia lah mesin ceramah lam tadi cakap tu dia dah ada nak kono. Kan. Kan tapi memang yo tak ada tu sebab jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok sihat eh. Kan punya excited makan ikan talapia. Tersongkang tulang ke tokak. Mati. Ada yang tercokik kuih tat yo. Sebab berburak maka ngong-ngong bono tu dah berubah tersakat kata mati. Kan kira sebab no. Langsung buat kajian post-mortem sebab belum panah orang meninggal sebab kuih tat ni dah. Betul tak? Ada orang tu lagi lah jalan-jalan bab jatuh dalam lubang dalam gila pun tak dalam macam tu. Bila jatuh dalam lubang tu orang ingat memang mati punya sebab dalam botol lubang tu. Sudahnya orang pakai tali pasukan penyelamat tarik ke tali sampai atas dia pengsan tak mati tengok denyut nadi ada lagi hidup lagi eh. Bila dia jaga zap bang handa bang kenapa dia bos ada kenapa abang jatuh dalam lubang tu bang dalam bang tapi tak mati yo ko mana lubang tu dia tinjau lubang tu langsung mati terperanjat tengok lubang tu tadi jatuh tak mati kan tu yang orang tu nak pergi tengok imam tak sihat ke masjid eh dekat hospital dia pun naik motor tu imam rupoi dah sihat hari tu jadi misi tu beritahu pap okey pakcik ni hari ni kena pergi check up dekat HUKM. Dia pun daripada hospital Kuala Lumpur tu pergi HUKM. Bawa naik ambulans sana pergi Senun. Yang seorang AJKM Sajid sampai. Ini haji apa ni mana? Oh dia dah balik. Dia dah pergi HUKM. Dia tak ada lah sini. Tak ada. Mungkin nanti petang nanti balik lah tu. Oh okay. Dia pun balik. Dia start motor jalan berseleceh dengan satu AJK lagi. AJK tu tanya dah sebarang jalan. Dia pun jawab. Dia kata tak ada ke hospital. Orang ingat, ha, dah mati. Dia ingat macam tu. Yang kawan ni kecoh. Yang kawan ni tahu pergi tempat lain. Dia baliklah kampung cerita dengan bini. Sabar kak, ya sabar. Sabar kenapa? Dia. Yang tadi tu. Yang kecoh yang dengar dah mati tadi tu. Lah, kak tak dengar ni kau. Imam dah tak ada. Ha, melulunglah bini Dah panggil orang kampung pun dah ramai datang. Yang tadi yang seko tadi tak sampai lagi sebab dia keluar. Tengah tunggu-tunggu adalah siap ada yang bontang tilam dah apa. Patutlah malam tadi dia dah mula. Malam tadi lain macam sakit hospital teh. Dia kembar baliklah besok dan baliklah ni teh. Tak lama tu sampailah ambulans HUKM sampai sebab mengantar tadi Haji tadi balik. Turun Haji tu nampak ramai yang lari eh. Yang tadi yang beritahu tadi dia terperanjat dia mati. Cakap apa? Tu sebab kadang-kadang jangan kita gitu sebab kita tak tahu itulah dia kerahsiaan takdir tak tahu mati bila. Jadi dah tak tahu tapi yang pasti kalau kita dah kaji-kaji pun orang Malaysia ni umur tak panjang dah. Sebab apa Nabi cakap jangan bagi umur panjang sebab Nabi kau nak umat dia panjang cicit. Kalaulah umur kita bayanglah umur kita macam umat Nabi Nuh 950 tahun macam lebih kurang. Kosong masjid ni. Orang semua enjoy. Bayanglah 950 tahun berapa lama tu kan. Asal lama. Kau berapa lama dah kau jadi kerajaan? Baru 300 tahun dah. Ma'al ambil li pencen tu. Macam ni pun dah bongkok. Ya Allah. Kalau apa menyarap pun masjid. Kan? Tapi tak tahu. Nabi tak bagi umur panjang sebab senang. Jadi kita, sebab Nabi bagi hint kat kita, supaya kita boleh bersedia. Itu sebab Nabi sayang kita. Malahan Nabi bila ditanya oleh sahabat, Nabi paling rindu siapa? Dia rindu umat akhir zaman. Siapa akhir zaman? Kita lah. Kenapalah kau rindu mereka, ya Rasulullah? Sahabat tanya. Macam mana aku tak rindu dengan umat akhir zaman? Mereka boleh taat kepada Allah, boleh taat kepada aku dengan tahap sekalipun mereka tak berpulang memandang wajah aku. Macam tu Allah Nabi kata. Kita ni kira datang ni, orang kata, dengan tahap kita boleh yakin semayang, bayang hebat tak hebat kuasa Nabi dah sebarkan Islam tu, sampai tu tahap kita tinggal nak mengamalkannya, walaupun kita tak pernah nampak Nabi depan kita. Semangat berarak tu, masa harakan Maulidur Rasul tu.
Macam ni lah pegang banner tu, pegang tiang tu. Bangih lah kawan, tak tahu dia yang pegang. Kan berjalan berarak nak tunjuk. Bukan, memang betul zaman Nabi tak baik berarak tu. Tapi kenapa baik? Nak memberitahu betapa paling kita sayang Nabi kita tu. Macam tu lah keadaannya. Nabi kita kena tahu, kita tinggal dapat set yang dah lengkap untuk kita tinggal nak amal. Tentu lah. Sahabat sayang Nabi tak boleh lawan macam mana kita sayang Nabi tu. Maknanya sahabat lagi dahsyat sayang kita ni. Sayang tu pun bila tanya sayang tak? Sayang. Perbuatan kita tak menggambarkan kadang-kadang. Ya. Salah satu tanda sayang Nabi, amal sunnah Nabi. Sebab Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Barang siapa hidupkan satu sunnah aku, bayanglah punya ringan Nabi bagi. Hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Sebab Nabi tahu kita ni bangsa yang memang payah. Satu tu pun cuba tengok mana yang kita hidupkan. Makan buah tamar pun payah. Ya, makan buah tamar pun payah. Minum air masak ni pun sebenarnya sunnah Nabi. Nabi gemar minum air masak. Cuba kita hidup dengan Nabi. Dan minumnya sebab Nabi pun gemar minum air masak. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Kena tunjuk, takut tak faham. Buah tamar. Dia tengok. Tunggu bulan puasa lah berjumpa. Nazak-nazak iklan. Makanlah buah tamar. Sob tayo. Tak terkeluar suara. Oh, sob tayo. Dengan. Pagi raya dah meninggal kawan. Dah tak terongar suara dah. Patut sepanjang masa. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar, maka akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Nabi sebut. Pagi-pagi mengada-ngada, duduk gombak, kelok konflik sarapan ni, menyampah betul. Satu lagi roti topuk. Tahu tak roti topuk? Di canai tu lah. Pap-pap, zrap kan, kena memak tu. Saya teringat saya makan kuitiau ke Penang tu, cak kuitiau telok basuh. Cak kuitiau telok basuh, tak tahu siapa basuh pun tak tahu. Tapi rupa telur tu dia basuh kulit dia tu, baru dia pecah masuk dalam kuali tu. Sedap lah, bersih kan. Sampai kat Somban, kat kedai mamak tu, saya tanya, mamak tu baik roti telur. Mamak, ni roti telur basuh tak? Tu? Saya sudah mandi pergi tadi. Ayo, menyasar dan tanya. Yang faham-faham lah, tak faham lah, tak lah. Kan? Yang ketiga, pengajaran yang ketiga. Itu amal lah sunnah Nabi. Yang ketiga, setiap detik kehidupan baginda tidak pernah sunyi daripada sikap optimis. Maknanya Nabi ini sentiasa positif. Optimis termasuk ketika perjalanan hijrah yang bahaya. Walaupun nyawa baginda dan sahabat diancam ketika itu, baginda mengkhabarkan kepada Surakah bukan saja tentang kemenangan Islam kata kaum Quraisy ataupun Arab, bahkan tentang jatuhnya kerajaan yang sekarang atas Islam dan harta-harta ghanimah, harta rampasan perang. Nabi cerita kejayaan yang Islam akan capai. Nabi tak ada halnya. Nabi tak ada. Walau susah macam mana, Nabi teruskan perjuangan itu. Nak menyebarkan dakwah Islam ni. Tak ada hal Nabi. Macam-macam lah orang buat, macam-macam lah orang cakap. Sampaikan puak Quraisy tu dulu pernah orang kata berdiplomasi lah, nak berbincang dengan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, macam ni lah. Sebab dia tengok Abu Talib cover dia, pak saudara cover dia. Macam ni lah kita bincang. Apa kata tahun ni aku sembah Tuhan kau, kau sembah Tuhan aku. Tahun depan kau sembah bahala, aku pula sembah bahala, kau tambahlah Tuhan kau balik. Macam mana? Gili-gili tu. Nabi kata tak dapat dah. Tak, ni jawapan saya lah. Ni saya terjemahan. Pula bunyi rambau lah Nabi jawab tu. Nabi jawab, walaupun kau letakkan bintang kat belah kanan, bulan kat belah kiri ni, sama sekali aku tak akan terima macam tu. Sebab Allah itu satu-satunya Tuhan untuk disembah. Macam tu lah. Makna kata tak ada dah. Kita tak ada runding-runding ni. Bab akidah ni tak dapat runding dah. Tu dia. Kena jaga tu. Kan? Yang keempat, dalam setiap peringkat kehidupan, setiap langkah dakwah baginda, didapati betapa baginda sangat mementingkan perihal sahabat. Nabi macam mana pun penting sahabat-sahabat dia. Dia tanya sahabat. Memang betul, Nabi dalam kehidupan baginda ni tak pernah lupa sahabat. Malahan setiap kali Nabi bila pergi ke masjid, amalan yang biasa Nabi buat, biasa perangai Nabi,
Kalau seorang sahabat tu lebih 3 hari tak nampak, Nabi mula tanya, mana Poir lama tak nampak tu? Nabi mesti tanya. Maknanya kalau kita tanya sahabat-sahabat kita tam saja, eh lama betul tak nampak Haji ni, mana Poir? Ha, itu pun sunnah Nabi sebenarnya. Sebab Nabi tanya sahabat-sahabat. Ha, tapi kena niatlah dan tanya sahabat, sebab Nabi pun tanya. Itulah tanya, mana sahabat kita? Mana Poir Haji pun lama tak datang, dia berkahwin. Ha. Alhamdulillah dengan orang mana? Dengan orang niat, tapi dengan muda lah. Bini berapa umur? 25. Ui. Dia berapa umur dah? 75. 50 tahun beza. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat macam tu cakap. Alhamdulillah. Orang perempuan pun kena belajar macam tu. Faham? Syukur berbanyak. Walaupun dia tua, tapi orang muda jaga. Orang kata, terjagalah sikit kesihatan ni. Faham? Faham tak? Ya. Bukan laki kita, orang lain. Dia dah lama jadi bapa tunggal. Jadi dapat kahwin dengan perempuan muda. Alhamdulillah, doa. Alhamdulillah. Haji dapat dia kahwin dengan isteri muda. Gagahlah sikit nak jaga. Alhamdulillah. Macam tu lah. Ni tak? Dengar dia kahwin muda, 25. Malam pertama mampu lah tu. Mulut kau. La ilaha illallah. Jangan. Kan? Apa tak apa dia marah orang perempuan ni kan, tak tahu. Tapi kecuali saya dengar semua perempuan kecuali Kek Gombak, okey perempuan ni tempat lain ni. Marah yo. Cuba kau tanya perempuan tu, jangan marah lelaki tu. Cuba tanya perempuan, apa sebab kau pilih dia jadi lelaki kau? Sebab Haji ni kan yang pertama dia memang sabarlah. Orang tua memang sabar. Lagi yang kedua dia romantik. Ha kau romantik orang tua tu. Nampak macam ni game sojin kan. Kek rumah tagak dah yang ha memang. Ha. Yang ketiga, apa lagi? Ha, lagi kan kalau saya marah kan dia tak pernah balas balik. Dah dia pokak tak terangah. Kan. Kita ni doa yang baik-baik ya. Kita ni yang paling senang hidup dah tak panjang. Kenapa nak doa yang tak elok untuk orang? Doa baik-baiklah. Kita ni saya bagi ingat betul-betul ya. Kita kadang-kadang dalam masyarakat kita yang jadi rosak tu dah. Kita mendoakan orang lain tu teruk sebab apa yang dia dapat, seolah-olah terlupa macam kita ni tak ada benda. Kita pun macam-macam Allah Taala bagi. Sibuk tengok bini orang lawa. Bini kau tak lawa ke? Lawa. Kau jadi lawa bini orang tu sebab jarang-jarang tengok. Bini kau tu hari-hari tengok. Kan? Yang bini pun sama. Suami pun sama. Kan? Bini laki orang tu handsome tu nampak abang kan. Saja kau cakap bengkak lah suami kau. Tahu bengkak? Ha. Bahasa KL tu. Suami kita handsome juga tapi dah hari-hari tengok. Cuba dah lama tak tengok. Rindu. Iya. Kan? Suami kita tak handsome, bini kita tak lawa. Syukur sebab tutup lampu sama. Yo, tak ada siapa tutup lampu. Nilofa tu kalau tidur malam tutup lampu. Tak menyala muka tu dah. Sama gelap eh. Saya tak pernah lah tidur dengan dia. Ni saya kau cara kau tengok tu aku tahu kan. Ni tapi tak tahulah kau bercahaya tak tahulah pula kan. Kan? Dah gelap-gelap lah. Kan? Hei, payah tu. Kau nak explain kat tu. Kan mula dah. Tapi sebila dia tengok. Sebelum dia cakap tu, baik dia jawab dulu kan? Ya, ya. Jadi, yang kelima. Hijrah ni juga menjelaskan kepada kita bagaimana seorang pemerintah yang hebat hidup dalam kesusahan rakyatnya. Baginda SAW berhijrah seperti mana orang lain berhijrah. Sama dengan siapa yang ikut Nabi. Nabi susah, yang lain susah. Nabi sedih, yang lain pun sedih. Sama Nabi sedih dengan orang lain. Kan? Kemacam mana? Macam tadi dengan Zaid tadi. Kono baling. Nabi pun kono baling. Sama. Berdarah-darah Nabi. Kan? Ha, jadi sama ya. Nabi merasai setiap keperitan.
Boleh je Nabi nak memindahkan baginda macam cakap tadi. Boleh je nak hantar Nabi sekejapan yang boleh sampai dekat Madinah. Tetapi tak, nak bagi Nabi ni satu contoh ikutan terbaik, uswatul hasanah. Contoh ikutan terbaik, Nabi ni diutuskan untuk menjadi rahmatan lil alamin, membawa rahmat ke seluruh alam, bukan untuk Malaysia, bukan untuk Arab, untuk apa? Seluruh alam. Tu sebab sampai hari ni orang mengkaji kehebatan dan kebijaksanaan Nabi. Sampaikan Mahatma Gandhi tu pun cakap, masa hidup Mahatma Gandhi kata, kalaulah Muhammad ni masih ada hari ni, tentu masalah dunia ni takkan berlaku macam mana hari ni, kucak-kacir ni, tak tahu. Bayanganlah. Sebab Nabi waktu, cuba tengok yang piagam Madinah tu, yang perjanjian Madinah ni, Nabi nak damaikan semua puak-puak, beratus-ratus puak. Nabi berjaya damaikan, duduk dalam satu negara dengan baik. Macam mana cara? Dengan kebijaksanaan Nabi gitu. Nampak tak? Kita baru berapa suku kaum ni dah macam-macam hal. Bukan gaduh dengan tu, sebabnya kita ikut Nabi. Nabi sayang siapa, kita sayang. Macam mana Nabi sayang? Pertama, Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Maka kita kena sayang isteri-isteri kita. Faham? Wah, tak berani nampak lah jawab tu. Nabi sayang isteri-isteri Nabi, maka kita kena sayang isteri-isteri kita. Faham tak? Laki yang faham, perempuan faham tak? Maksud isteri-isteri itu bukannya seorang. Maknanya kan ramai lelaki ni, ramailah isteri-isteri-isteri-isteri. Faham? Jangan fikir bukan-bukan. Tahu? Jadi orang perempuan tak ada isteri sana? Orang perempuan sayang pasangan, sebab Nabi sayang pasangan dia. Nampak? Ikut Nabi. Yang kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita sayang ahli keluarga kita. Yang ketiga, Nabi sayang siapa? Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita kena sayang sahabat-sahabat kita. Termasuk jemaah masjid ni yang sama-sama dengan kita setiap hari. Ini sahabat kita, kita kena sayang. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Maka kita pun kena sayang umat Islam yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Nabi tak ajar gaduh dengan dia sebab dia tak sama pahaman dengan kita dari segi politik. Tak sama pahaman kita dari segi kecenderungan kita suka kek siapa, suka kek siapa. Tak ajar. Ini nak beritahu. Ya? Tolak topi politik. KM Sajid, jangan kita nak berpolitik. Ini pesan saya. Okey? Kemudian, yang keenam, dakwah mengalir dalam darah Rasulullah SAW bagi dia tidak pernah melepaskan peluang dan tidak terikat dengan keadaan untuk mengajak siapa saja yang begini mampu. Nabi ajak siapa juga, tak kira siapa. Tak kira tinggi, tak kira rendah, tak kira pangkat dia apa, Nabi akan sebarkan dakwah. Kan? Sebab malahan baginda menganggap setiap orang yang dapat Nabi jumpa tu adalah pemberian daripada Allah, hadiah Allah Ta'ala datangkan ke Nabi supaya Nabi boleh sampaikan dakwah. Dan kalau dia masuk Islam, Nabi akan menganggap itulah ganjaran yang tidak ternilai harganya, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Ketujuh, pada hijrah ini juga kita mendapati bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersedia untuk beramal kerana Allah dalam apa juga situasi. Itu saya cakap tadi. Apa juga situasi, tak kira. Bukannya macam kita, ikut keadaan. Nak tolong dia, nak tengok keadaan dulu. Kalau sesuai, tolong. Tak sesuai, jangan tolong. Tak ada. Dalam cerita Sayyidina Abu Bakar, dia tak ikut situasi. Yang mana paling penting dan utama dalam hidup dia adalah keredaan daripada Allah. Pernah dia menginfakkan seluruh harta benda dia kepada perjuangan Islam. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, kalau kau bagi sesemua, apa yang tinggal kat kau? Yang tinggal kat aku hanyalah Allah dan Rasul. Cuba, kau dapat? Kau dapat lah kan? Kan? Marah gitu kan, payah tu. Tapi yalah, bukan cakap orang, termasuk yang bercakap ni. Tapi yalah, maksud itu paling tidak kena tanam dalam diri kita, buat semua kerana Allah. Kan? Kemudian ke-8, kita dapati betapa cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Bagaimana beliau tidak menunggu arahan atau permintaan, malah beliau berusaha untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah dengan menyediakan tunggangan, menangis akibat gembira dipilih menjadi teman hijrah baginda. Kemudian membersihkan gua, berjalan di depan di belakang, kejap depan kejap belakang sepanjang perjalanan, sebab nak cover ni, nak jaga, melindungi baginda. Kita macam mana? Jangan kata bergaduh dengan musuh, gaduh dengan jiran pun belum tentu suami cover. Yang tak apa, yang pergi ke depan, abang cover hutan belakang. Mana dong cover hutan belakang?
Poinlah depan dah, jangan gaduh macam tu ah ha. Ni cover tang belakang. Dah kena tahu bini pusing belakang, laki pun dah tak ada. Kan? Nah. Kemudian beliau menganggap cinta kepada Rasulullah ini sudah diletakkan dalam dirinya sebagai kewajipan. Maka berbenaranlah dengan macam mana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai berbanding ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya kita kalau dah sayang Nabi lebih daripada yang lain, barulah kita dikatakan sebagai orang yang beriman. Ha, makna tahap sampai macam tu. Yang paling senang nak beriman kepada Nabi, kepada Allah dan Rasul ni waktu dah tua. Sebab semua dah sudah, anak dah selesai, ni dah selesai, apa lagi nak fikir, kan? Tapi kalau daripada muda boleh buat, lagi hebat. Tak ada apa dah. Kan? Baru-baru ni ada seorang sahabat, anak murid saya. Anak murid saya diuji. Anak murid saya ni, dia duduk di Pulau Pinang, anak murid debat lah. Anak murid debat. Dia diuji, yang mana pada malam sehari sebelum raya haji. Hari sebelum raya haji, suami dia naik motor bawa anak lah. Dilanggar oleh satu kereta daripada belakang. Orang mabuk langgar. Tercampak dia dekat dalam longkang, suami ini. Tapi tercampak dalam longkang dalam keadaan sujud. Sujud di dalam parit tu. Yang anak dia pula tercampak atas jalan. Anak tak sadarkan diri dalam ICU. Selama dalam 24 jam, sehari ke 2 hari macam itulah. Jadi meninggal suami itu, tapi dia tabah sabar jaga anak ni. Dia kata, dia pun rupa dia cakap, ya Allah sabarlah ujian dengan. Dia kata, tak apalah Allah Ta'ala lebih sayangkan dia. Dan kebetulan suami ini memang ustaz, suami ini memang baik, suami banyak tolong orang, suami ini memang baik, betul lah. Lepas itu anak ni pun sadar. Bila anak ni sadar, dia tanya, Abi mana? Dia tanya. Tolong angkat Abi, dia kata. Dia macam nampak lagi imej ayah itu jatuh kat dalam parit tu. Dia macam nampak lagi. Anak yang umur 4 tahun. Lepas pada tu, nak buat rawatan susulan pergi balik ke hospital dalam perjalanan bawa anak yang dah sadar ni tadi. Kan? Dia sampailah dalam perbualan itu, dia tanya Umi dia. Umi, Abi kat mana? Ubi, Abi kat syurga. Syurga tu jauh tak? Syurga tu jauh jugalah. Engkau nak pergi, boleh pergi. Tapi kena sihat dulu. Nanti janji ada sihat, bawa jumpa Abi tau. Dia kata. Dalam perjalanan nak pergi rawatan susulan, sekali lagi aksiden. Kali ni kereta yang dibawa oleh adik itu, aksiden pula langgar pokok. Budak tadi pula meninggal. Makna dalam tempoh 3 hari, 4 hari macam tu, suami yang meninggal dulu, lepas tu anak. Berturut-turut. Ujian Allah pada dia. Tapi percaya, tak ada kata-kata yang boleh gambarkan ke anak murid. Si nak cakap sabarlah apa, sebab dia yang menanggung tu. Tak payah tercakap dah. Tapi kita pesan dengan dia tu ialah Allah Ta'ala lebih sayang dengan dia. Kau pun lebih tahu macam tu. Kau pun belajar benda ni. Tak payahlah aku cakap banyak. Saya kat macam tu je kat dia. Anak murid, ya terima kasih bang, saya tahu tu. Terima kasih banyak tu. Tapi memang ya lah, tu sebabnya. Kita ni jangan kita mencintai, orang kata cintalah Nabi lebih daripada yang lain. Ikhtiarkan. Macam mana pun kita cuba buat. Seterusnya kita tengok macam mana Saidina Abu Bakar As-Siddiq menggunakan seluruh keluarganya di jalan Allah. Sikit lagi ya. Menggunakan anak lelakinya Abdullah untuk menyampaikan berita-berita. Kemudian menggunakan Asma anak perempuannya untuk membawa makanan dan minuman untuk bagi kepada Nabi. Kemudian begitu juga menggunakan Amir bin Fuhairah hambanya untuk menyembunyikan kesan-kesan tapak kaki. Maka semua digunakan untuk Nabi. Untuk bantu usaha dakwah ke jalan Allah. Kan? Ha, jadi maka dengan itu, maka belajarlah kita daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ingatlah setiap daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dipersoalkan tentang apa yang kamu pimpin. Kita ni semua ni adalah pemimpin, paling tidak kita memimpin diri kita sendiri. Itu sebab bila kita baligh, bila kita dah sampai satu tahap kita boleh berfikir, kita boleh menentukan baik buruk satu perkara, maka tanggungjawab kat kita dah ada. Apa gak yang kita buat, kita kena tanggungjawab. Penghijrahan kita macam saya cakap, tengok kedudukan kita kek mana. Sebelum ni kita kek mana. Kita ni gambar bergaduh dengan orang, kurangkanlah. Dan bergaduh dengan dia, kena baik. Kena baik. Sebab apa? Tak dasar tadi kita cakap, umat Islam, selagi mana berperang dengan syariat Islam, kita kena sayang dia. Tak payah nak gaduh-gaduh, tak payah nak bercakap-cakap. Kena baik.
Dua-dua tu susah. Apa yang susah? Minta maaf susah, memaafkan pun susah. Tapi dua-dua kena buat. Kita ni tak sempurna. Kadang-kadang kita marah-marah, rupa benda tu tak sama dengan apa yang kita marah. Rupanya salah fahamnya. Bila dah baik, baru kita tahu lah, rupa tu sebab barulah dia tahu. Kita ingatkan dia marah dengan kita, rupa dia tak pernah pun marah dengan kita. Kita yang lebih-lebih marah dengan dia. Kan? Jadi hijrah tu tengok diri kita. Baik dari segi ibadah, baik dari segi perangai kita, baik dari segi sikap kita, semua kita kena ubah. Kan? Perubahan yang kita nak buat daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih lebih baik. Mudah-mudahan hijrah ini menjadi hijrah yang cukup bermakna dalam hidup kita. Sebab inilah asas titik perubahan dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik. Sayang Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Kita sayang pada Allah, kita cinta Allah, maka kita amalkan segala yang Allah Ta'ala perintahkan. Jauhkanlah apa yang Allah Ta'ala larang ke kita. Kita buat sebab apa? Sebab ni semua dah pun Allah Ta'ala beritahu kita. Allah Ta'ala ajar kita. Allah Ta'ala suruh kita buat. Kenapa kita tak nak buat? Sebab kita tengok dalam satu ayat, macam mana dalam satu hadis disebut, Al-Muhajir hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad dan juga Ibn Hibban. Mana pun yang Allah Ta'ala larang tu pun jangan kita buat. Berhentilah cukup. Sebab kita tahu benda tu salah. Nak buat lagi kenapa? Kita sadar benda tu salah. Kenapa nak buat lagi? Malahan Nabi sebut orang yang paling bijak apa? Orang yang paling cerdik, orang paling bijak adalah orang yang tahu dia akan mati dan bersedia dengan kematian dia. Itulah orang paling bijak sekali. Kita bukan tak tahu kita akan mati, tahu tapi tak nak bersedia. Kenapa? Tanya balik diri kita, tanya iman kita, tanya akal fikiran kita, kenapa jadi macam tu? Tahap kita tak sampai, kenapa? Tu sebab kena buat. Tu sebab saya lancarkan kempen. Mana-mana tompek saya pergi, saya lancarkan kempen. Kempen apa? I am for A. Ingat mati for Allah. Sebab apa? Orang yang ingat mati ni, Allah Ta'ala akan kurniakan kita tiga perkara. Apa dia? Pertama, orang ingat mati, dia tidak akan melengah-lengahkan taubat dia. Kedua, orang yang ingat mati, dia akan rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, orang yang ingat mati akan mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Nikmat apa? Kita ada anak daripada kecil, bola elok-elok. Nikmat dia tu, bola elok-elok, bagi didikan agama. Sampai masa dia dah besar, kita dah tak boleh nak usik lidah. Kadang-kadang tak boleh nak sentuh, dia lah marah kita bila beritahu dia apa-apa kan. Jadi masa kecil manfaatkan, syukur nikmat tu. Nampak macam kecil yang nikmat masa budak kecil, tiba-tiba dah besar. Kita ada adik-beradik ni kan, jaga adik-beradik kita. Pergi ziarah mana adik-beradik kita, tak kira siapa. Sebab tak tahu tak esok tak lusa. Tak esok tak lusa, tak mana pergi. Macam saya lah, pak saudara saya. Pak saudara saya, mak saudara saya dengan arwah abah saya, tiga beradik ya. Kena taut rapat juga. Kena tu yang rajin tu, kampung jumpa. Ni jumpa, boleh jumpa, jumpa. Tuan-tuan, baik kan? Kita dengan saudara kat kampung, boleh balik kampung, balik kampung. Kita tak tahu bila-bila Allah Ta'ala boleh cabut nyawa. Mak saya sembilan beradik tu pun kadang-kadang kena buat hari keluarga setiap tahun nak jumpakan, sebab hargailah walaupun nikmat sekecil-kecil nikmat. Kita hanya tahu nikmat pergi masjid bila mana? Bila sakit. Allah, saya sakit lah, bila lah. Dan elok saya nak pergi masjid. Sebab hargailah nikmat apa yang ada tu. Tu sebab bahagia tu bukan melihat kepada apa yang kita ada, tetapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Ha, jadi cukup setakat tu. Terima kasih banyak datang kesudian pihak masjid mengundang saya pada hari ini. Minta maaf, ada yang tidur tak? Alhamdulillah. Sesungguhnya, minta maaf lah kalau telah pernah cakap ke apa benda tadi kan. Saya cuba menggunakan bahasa yang sebaik mungkin. Ha, tapi terkeluar jugalah bahasa direct itu kan. Ha, tapi faham kan? Faham, alhamdulillah. Orang Gombak ni ramai cakap ni sembilan. Kan? Itu lebih kurang lah kan. Ha, jadi saya minta maaf banyak. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Menikurangi tubuh punca dan kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.